Awas awas, jangan nyebrang. Silakan nyebrang. Sedikit. Sepertinya yang mengalami terbang. Oke guys, selamat pagi atau siang ya, sekarang jam 12. Berarti siang ya guys. Saya lagi di suatu tempat dan saya mau menuju ke Fun Guest Track yang diadakan di Mareleng gitu guys. Jadi inilah jalan menuju ke sana guys kalau dari saya guys. Itu hutan guys. Aduh. Saya kesini mencoba lintasan baru guys. Kalau lintasan biasanya sih bagus. Cuman saya pengen tahu lintasan ini guys. Jadi saya lewat sini guys. Kita ntar ke sana guys. Nih, ke jembatan ini guys. Masih jauh lumayan ya guys. Ini airnya juga keringan guys. Oke, kita let's go saja ke sirkuitnya guys. Oke guys, selamat siang. Sekarang saya sudah sampai di sirkuitnya Mareleng ya. Dan sekarang saya ada di parkiran. Wah, pokoknya ini bakalan seru banget guys, karena sirkuitnya itu ada di kebon guys, kalau bahasa ininya apa sih ya, karet ya, di kebon karet ya, di tangkal karet gitu guys. Petugas penyelidik ini langsung menempati posnya di jarak dekat-dekat kol resi penyelidik. Thank you.
mulai. Bagaimana untuk panasnya, ngebulnya? Mantap, pokoknya ini mah. Kumaha kumaha. Mantap, pokoknya mau panasin angin yang ngebulnya nanti ya mah cukup lah. Cukup. Lebih timo jeuhna. Jangan lalu sampai ka mabok teh kudu lumayan kurang panas. Dengan ku rokok meureun ning urang garam merah ini mah jalu mah. Oh benar. Ada katalian yang jae mah. Sarapan sampai atas tah geuningan nih. Kumaha penonton loba loba teh loba teh loba teh penonton ya. Wah, penonton membludak mah. 10.000 lebih ya. Kalau event seperti ini penonton sebanyak ini mantap. Terutama banyak janda Fir'aun. Nah itu yang pengerusak ya apa nama wajalu teh ngomongnya teh pengerusak gitulah gitulah kira-kiranya. Kumaha wajalu persiapan yang di Palangpang sirkuit? Nah, berapa persen bro ngomong atau bro? Berapa persen? Ngomong lagi ini mulutnya biasa sarjawan minyak makan es. Oke, siap. Pokoknya makasih banyak, makasih.